Boleh jelaskan kronologi begal kemarin, Pak? Kejadiannya pagi sekitar 6:30 waktu saya pergi kerja. Saya kan melintas dari Ring Road. Ring Road terus masuk jalan Sunggal itu. Terus saja kan belokan Raja Wali itu kan. Nah, saya kan mau ke Kesuari. Jadi di jalan Raja Wali itu pas tekongan itu, nah itulah saya di stop sama 5 orang, 3 kereta, 5 orang dia. Mereka bawa senjata tajam. Senjata tajam langsung dipepet, langsung waktu apa langsung dipukul saya, Pak. Ini tanda ini langsung dipukul. Wah, kena bacok ini saya nih gitu. Terus langsung dipepet gini lah sama golok sama yang satu itu. Itu dipukul atau dibacok, Pak? Ini dari belakang ini. Pakai apa senjata? Pakai senjata. Pokoknya saya nggak tahu lah, tapi yang dipakai senjata ini ya. Oh, tapi yang tumpul ya. Ah, ini. Terus itu orang itu bilang cabut kau gitu sambil nyorong saya keluar dari kereta gitu. Dan mereka larinya ke arah. Larinya ke arah Sunggal juga. Alhamdulillah. Ke jalan Sunggal. Dan ini udah dilaporkan ke polisi, Pak? Ya, saya laporkan ke polisi. Ada. Dan dari kejadian ini, yang diharapkan Bapak bagaimana? Ya, harapan saya semoga Pak polisi itu cepat tanggap lah gitu. Karena udah meresahkan masyarakat ini loh, Pak. Saya yang diantara semua yang terkena begal, mungkin saya yang paling beruntung, Pak. Karena biasanya kan udah dibacok, entah apa sampai meninggal ya kan. Saya cuman ini aja lah ini. Ini dibacok mungkin ada kemungkinan pakai senjata tajam, tapi mungkin tumpulannya mungkin ini. Karena saya udah dipepet gini, saya nggak bisa apa-apa, saya diem aja. Oh, sempat. Golok saya di pakai golok ini saya di apa gini. Oh, udah sempat diancam di leher. Nah, diancam, pokoknya diancam pakai golok lah, saya nggak bisa apa-apa. Ini pertama kali dia turun, saya berhenti, turun langsung gini dipukul dari belakang ini. Saya pikir lah, udah kena bacok lah ini gitu. Dan kerugian apa saja, Pak? Kerugian ya semua, situ semua itu, Pak. Kira-kira berapa, Pak? SIM, KTP, dompet, duit, bontot pun ada di situ juga. Jadi perkiraan ada berapa, Pak? Kerugian kira-kira kalau diperkirakan sekitar 20 juta lebih gitu lah, Pak. Itu sepeda motor Bapak merek apa, Pak? Merek Beat. Ya. Nah, Honda Beat. Okay. Berarti udah membeku darahnya ya pas. Sini.